Namanya kepang apa ini, Noy? Kepang daun. Kepang daun. Daun rambutan. Jadi, biar agak sedikit seperti lady rocker. Emang ada hubungannya? Beginilah totalitas kita untuk tampil menghibur pemirsa di tanah air. Jadi supaya pemirsa tidak bosan melihat Intan Harjab yang begitu-gitu lagi. Nah, kita harus tampil beda. Pensilalis dengan yang punya sama. Bogel. Masih lu bukan punya saya, ini punyanya Ropi Bogel. Ya udah kita kasih nama aja Ropi Bogel gimana? Ropi doang kayak kurang udara, gimana nama gitu. Nama udara, nama udara. Ropi Bogel segar. Segar. Seger. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kegiatan aku adalah aku mau syuting di Radio Pro RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi kita akan memulai kegiatan hari ini dengan GR dulu, nanti baru abis itu kita recording. Dan aku hari ini mau akustikan, jadi ditemenin oleh seorang gitaris. Mau bawain 4 lagu, of course lagu utamanya adalah Aledina. Sekarang kita sedang on the way, aku udah rapi rambut dan juga make up. Bagaimana menurut teman-teman semua pendapatnya hari ini tampilan aku? Kita ikutin ya kegiatan aku hari ini. Seseru apa, aku bawa 2 kecebong, ya kan? Apakah akan terjadi keributan di antara mereka? Saksikan video kita hari ini. Atau mau latihan alih di mana dulu? Mau alih di mana dulu? Latihan sekali lagi dari depan. Iya, boleh. Baik, ya, siap. Jadi untuk latihan kita akan ini. Dari itu. Halo guys, kita sebelum mulai syuting kita harus makan dulu supaya kita punya energi buat tidak pingsan di atas panggung nanti, oke? Aku makannya makanan sehat, ikan. Iya. Kalau videografer gitu ya waktunya makan, dia masih kerja. Begitu kok. Harus menikmati kesulitan dan keamsyongan pekerjaan masing-masing, oke? Okay? Amsyong kan? Jangan manja, oke, okay, videografer. Seger. Seger. 4, 3, 2, 1, go! Kau pernah waktu itu tertanam
Oke. Emosi. Oke guys, itulah dia tadi kegiatan aku nyanyi di acara Natalnya RRI. Mudah-mudahan nih kalau udah tayang, semua penikmat musik tanah air dan yang lagi ngerayain Natal bisa ikut suka cinta mendengarkan aku nyanyi, oke? Nah, abis dari sini, aku mau langsung go to Mall Cilengsi karena nanti malam jam 7 aku ada nyanyi juga di sana. Sama masih dalam suasana memeriahkan hari Natal dan katanya ulang tahun Mall Cilengsi yang ke-3 tahun. Wah, seperti apakah nanti? Di sana aku rame-rame ada teman-teman aku. Ada Liza Natalia, ada Reynaldi Marcelino, dan ada Joy Tobing juga akan nyanyi. Kita berempat barengan ya. Ikutin aku sekarang, cus. Kita harus langsung berdoa. Yuk. Pokoknya Der, mereka datang ke sini tuh ya, tetap artisnya gue yang dikawal security rame-rame tuh gue dari masuk tadi ya. Sombong amat. Kemudian di Videotron itu semuanya gue, baik di luar, di dalam, di stage. Ivan, tadi kenapa nggak masuk video? Gak usah bertanya-tanya gue. Kurang ajar bang, tapi gue ya, lo memang minta gue pecat kok. Mbak Marcel, bang. Mbak Marcel, sebentar. Gue memang gak ada di Videotron ya. Asal lo tahu ini batu pertama itu gue. Gue jadi batunya. Iya kan adalah tuh arti Videotron. Kalau gue gak ditanam dulu sebagai batu pertama di sini. Masak badan ya. Iya. Emang ada berapa Videotron, Mbak? Sebentar, Ojah, berapa totally Videotron? 4. 4. Kalian satu pun tidak. Empat. Kalian satu pun tidak. Itu. Mana suaranya? Oh, luar biasa. Coba sebelah kanan cek ombak. Oke, baiklah. Semuanya. Semuanya semangat ya. Kita akan ajarin binatang yang pertama ya. Thank you.
ketiga, aku pengen nyanyi lagu ketiga yang adalah lagu aku sendiri, judulnya Ada Di Mana. Dibalik sudah rilis di tanggal 2 Desember kemarin. Sudah ada di seluruh platform music dan juga ada videonya. Bisa cari Intan Harja, Ada Di Mana. Lagu ini lagu berbahasa Indonesia album. Oke. Dan nanti aku kirim undangannya. Oh, langsung mau ngasih duit lah.